Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Saya Ibu Uli dari Kota Bumi juga Pak, perwakilan Kota Bumi Lampung Utara. Ya, mari. Maaf saya tidak berdiri Pak, ini karena masih ngantuk. Oh iya. Justru ngantuk. Gak tidur Pak. Justru ngantuk itu berdiri supaya hilang ngantuknya. Ya. Mari. Terima kasih. Pertanyaannya begini Pak, ini terjadi dengan pengalaman kami serombongan kemarin pada waktu sholat Jumat Pak. Kami kan sholat Jumat itu posisinya masjid itu tidak cukup untuk seluruhnya sholat berjamaah dengan bersama-sama. Jadi sholat Jumat itu terjadi dengan dua kali. Yang ronde pertama penuh sampai keluar, sholat Jumat itu dilaksanakan. Nah sholat kedua, karena ibu-ibu masih banyak, jadi ibu-ibu tuh tadinya mau ngomong sama saya, Bu, sampai yang imamin. Ternyata di ruangan bapak-bapak masih ada Pak 4 atau 5 orang yang bapak-bapak tuh yang belum sholat. Nah, kejadiannya begini, Pak. Yeah. Kejadiannya, ibu-ibu pada rokaat kedua itu sudah duduk at-tahiyat akhir, karena kami menyangka itu adalah sholat Jumat. Ternyata yang dilakukan bapak yang mengimamin itu, dia sholatnya duhur. Dan kami juga nggak tahu Pak itu apakah rombongan warga kita MTA atau rombongan orang lain. Nah setelah itu, setelah selesai, sebagian ibu-ibu ikut sholat duhur, dan sebagian lagi mengulang dengan sholat Jumat sendiri. Yang saya tanyakan sebaiknya bagaimana Pak yang betulnya? Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ibu-ibu mestinya sholat Jumat kok ikut sholat duhur, ya dah? Ya sudah, nggak usah mengulang sholat duhur dan sholat Jumat, nggak perlu, ya. Ya kalau memang sholat duhur ya sholat duhur, sholat Jumat ya sholat Jumat, ya. Karena ada keyakinan seperti itu, ya tak? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak bisa sholat Jumat dua rakaat, sholatnya duhur. Tapi ada yang berkeyakinan hari Jumat itu sholatnya sholat Jumat, ya tak? Nah gitu kan, pendapat-pendapat yang begitu tidak bisa dikompromikan. Nah kalau bagi kita, ya bagi kita di MTA itu diajarkan sholat Jumat itu, ya. Ya sholat Jumat, jangan sholat Jumat kok sholat duhur. Sholat Jumat itu berapa rekaat? Dua, tidak ada sholat Jumat lebih dari dua rekaat. Sholat Jumat dua rekaat saja. Insya Allah nanti brosur tentang ini dikeluarkan. Ya, ditunda dulu sampai jenazah selesai, nanti kita keluarkan tentang brosur sholat Jumat. Ya, yang terakhir insya Allah. Dan sudah tadi ya sudah wis. Wong wis ngono arep mulai lagi. Nah, besok aja kalau ya mau apa salat Jumat, ya lihat dulu. Mau makmum orang ini salat apa kok saya mau makmum. Ya. Ya. Nah, jangan-jangan wong dia sudah selesai salat Jumat kok salat lagi, jangan-jangan salat sunah itu nanti. Ya. Ya, yang sudah ya sudah, Bu. Nanti yang akan datang aja terjadi begitu di hati-hati. Ya, kalau mau makmum tempatnya sudah penuh, ya terpaksa harus dua kali, ya sudah cari yang gelombang kedua tadi, sholat Jumat sama sholat Jumat.